Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini kembali saya berada di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Kelurahan Kirukiru, Kecamatan Sopenriaja. Kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah pertanaman yang memang sudah tak lazim lagi di kalangan pembudidaya tanaman padi pada khususnya, yaitu pola tanam eseri atau pola tanam satu-satu yang selama ini memang seakan tertinggalkan oleh beberapa atau berbagai daerah. Jadi di hadapan saya ini adalah pola penanaman atau pola tanam eseri, di mana tanaman ini sudah berumur 3 mingguan atau memasuki minggu ketiga atau 14 hari setelah ditanam. Ya, seperti ini kondisinya. Nampak sudah mulai beranak. Jadi luas pertanaman ini adalah kurang lebih 0,40, terbagi atas 3 petakan. Nah, di belakang saya juga ini adalah salah satu lokasi dalam pertanaman pola tanam eseri. Jadi varietas yang ditanam kali ini adalah varietas Membramo. Memang perlu kita sama-sama ketahui bahwa di Kelurahan Kirukiru ini bila memasuki musim tanam atau musim gadu, masyarakat cenderung lebih menyukai menanam varietas Membramo. Dan kebetulan pada hari ini atau musim ini kami dari perusahaan kerjasama dengan salah satu kelompok tani di Kelurahan Kirukiru dengan menyepakati penanaman musim ini adalah varietas Membramo. Jadi pola tanam eseri ini di lokasi milik Pak Iman Desa Kirukiru ini pertama kali dipindahkan dari persemaian ke lokasi persawahan itu berumur 15 hari setelah sebarnya. Ya, seperti inilah gambarannya. Dari pola tanam eseri atau pola tanam satu-satu. Jadi memang pola eseri ini cukup lama sudah ditekuni oleh Pak Iman Desa selaku pemilik lahan ini. Memang sejak tahun 2004 mereka melakukan penanaman pola eseri ini. Mereka berpikir bahwa pemakaian benih yang digunakan dalam pola eseri itu cukup sedikit, sekitar 7 kiloan per hektar. Jadi itulah pemahaman yang saya dapatkan informasi. Jadi tiap musim pemilik lahan ini selalu melakukan pola tanam eseri ini. Jadi dia tidak memilih musim, apakah musim gadu atau musim rendengan. Dia akan tetap melakukan pola tanam eseri. Cukup sekian pidato dari saya.
Semoga ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi untuk teman-teman di mana saja berada. Saya mengharapkan jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel MG19 ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke depan saya akan tetap memantau lokasi tanaman pola eseri ini. Salam sejahtera.